1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Assalamualaikum and welcome to Run or Die. Dah banyak achievement aku dah dapat, tapi ada 2-3 yang betul-betul seksa sikit nak dapat. Macam contoh the shortest run ever, day and night. Banyak sangat. So aku tak tahu apa hari ni aku nak try. Tapi aku dah check-check kat internet, ada cara untuk kita dapatkan shortest run ever. Ada satu, bukan glitch lah, dia macam secret achievement yang kita kena buat. So kalau kau perasan, sebelum ni kita ada buat satu achievement namanya I really got achievement for that. Enter code yang A, up, up, down, down, left, right, left, right, A, B. Kalau contoh dia aku buat masa starting endless run, dia orang cakap boleh, boleh dapat achievement tu. So aku cuba nak buat lah. Up, up, down, down, left, right, left, right, A, B. Tak cukup. Cuba je. Retry. Siapa je? Seriously, dia cakap jadi kot. Up, down, up, down, left, right, left, right. God damn it. A B, A. Whoops. Cuba sekali. Up, up. Aku rasa aku salah tekan ni. Up, up, down, down, left, right, left, right. Sama siut aku buat ni. Tak boleh juga. Seriously, tak boleh juga. Aku buat laju kot. Kena cari cara lain lah untuk dapatkan achievement tu. Tak boleh. Well, tak apalah. Macam mana pun, I try my best. Nanti cuba cari forum lain kalau diorang ada. Aduh, aku ingat boleh dapat ni. Tak apalah. So, kali ni aku rasa aku nak cubakan dapat yang 3K run punya dash. 3K run punya achievement. Pasal itu yang macam simple sikit yang nak dapat bandingkan dengan yang lain. Yang ni sekarang macam aku cakap, aku guna OBS dan macam-macam aku dah settingkan kat OBS ni. So PC aku tak boleh handle sangat, so ada kena dapat lag sikit. Well, itulah sequence dia kalau kita sequence apa dia tu? Punca dia kalau kita budget rendah untuk buat game ni PC. Tapi tak apalah. So aku akan cuba main-main balik untuk aku dapatkan sweet spot dalam video setting untuk OBS ni. Dan nanti aku akan cuba buat video juga untuk siapa yang nak cuba guna OBS dan software-software lain. Pasal member aku ada cakap, dan member aku ada cakap, apa kata kau dah ada ilmu untuk apa benda ni, kau cuba, oh yes, kau cuba ajar orang siapa yang nak guna OBS, siapa yang nak guna Fraps, dan mana satu yang lagi bagus. Untuk aku, semua okay. Ikut kau, mana satu yang kau rasa suka. Oh my god. Ya Allah, berdebar aku. Oh no no no. Okay, good. Lagi sekali. Oh, untuk aku itu yang paling susah. So mana software yang lagi okay lah, aku rasa. Macam aku cakap tadi lah, dua-dua aku rasa okay. Just mana komputer kau yang boleh handle lah. Untuk aku, pasal video recording ni, memang ada orang cakap, oh kalau guna Fraps kau boleh tukar setting ni bagi video video tak berapa besar sangat. Kadang-kadang kau cakap, oh 10 minit recording sampai 5-6 gig sampai kan. Untuk aku, that doesn't really matter. Pasal pasal aku rasa kalau lagi besar file yang kau record tu, lagi banyak quality yang diorang akan record. So that's why kadang-kadang aku guna Fraps ke, aku guna Bandicam ke, kalau boleh aku nak setting paling tinggi supaya aku boleh dapat quality dia paling bagus. OBS ni untuk aku yang aku buat quality dia rendah sikit, pasal aku masih tak reti macam nak tukar dia punya setting dia. So doesn't really matter. Aku beli 1TB hard disk, bukannya untuk simpan movie, simpan apa. Aku je macam satu terima untuk recording saja. Aku tak ada letak benda lain. Movie semua aku simpan dalam aku beli external hard disk. Dan kalau aku ada duit, aku beli 2TB just untuk recording. Pasal aku tahu recording ni memerlukan banyak space. Aku recording audio saja, pasal aku kan recording kan semua aku asing kan. So
So aku punya audio saja. Oh fuck. Aku punya audio je. Kalau satu recording setengah jam ambil masa, ambil file size macam aku rasa 500 MB untuk satu video. Video audio, untuk satu audio. Tak payah korang nak complain sangat lah, pasal everything lagi bagus kau edit, jangan upload raw je. So so tak kisahlah benda tu besar ke sak, nanti kalau kau vendor nanti okey juga. Dash. Ramai betul orang yang complain macam mana video Minecraft kau, kau tak buat Minecraft ke. First aku dah bosan sikit dengan Minecraft, so aku nak bagi dia. Oh no. No no. Aku terperangkap. So aku nak bagi dia lama tak main, supaya aku bosan, rindu balik dengan Minecraft. So aku nanti boleh record lagi best. Kalau aku main game yang aku tak suka, nanti kau akan perasan dalam suara aku, dalam video aku nanti. And aku cuba nak cuba buat collaboration dengan member-member aku. Lepas ni lah aku cuba buat collab dengan member-member dan channel-channel yang lain. Kalau korang nak juga, beritahu je aku kat bawah game apa yang ada. Bila korang record, beritahu je. InsyaAllah. Kalau aku ada masa, nanti kita record sama. And before this, aku dah cakap kalau korang record aku, top up broadband aku. Tapi aku rasa sekarang tak payah kot, pasal kita cuba cari mana game yang tak banyak makan kuota. Tu bahaya tu. Okay, aku dah faham dah pattern tu. Oh no. No. Oh no. Aku nak tanya sikit, siapa yang kat sini yang dah tengok Ant-Man? Kan cerita Marvel hero baru yang Ant-Man tu kan. For me is one of the best Marvel superhero to date. Macam bukanlah cakap dia hero yang paling best, dan maksud aku cara dia orang recording, cara dia orang sampaikan cerita tu, memang aku rasa yang lain daripada lain sikit daripada cerita Marvel-Marvel yang lain. Pasal usually Marvel ni jalan cerita dia sama tau. Still almost the same juga sekarang ni, tapi dia ada gaya yang tersendiri untuk Ant-Man ni. Macam contoh dia, dalam cerita Captain America, the first character you see is the villain of the show. Itu memang salah satu trademark daripada daripada Marvel lah. Satu orang yang diorang fokuskan, itulah orang jahat dalam cerita tu. Tapi dalam Ant-Man ni, spoiler alert, siapa tak tengok lagi minta maaf, orang pertama yang ditunjuk bukan orang jahat dalam cerita tu. Awal-awal aku rasa macam okay, ni lah orang jahat. So aku dah faham dah pasal Marvel kan. Tapi rupanya dia orang yang lain. So it's quite new. That alone bagi aku rasa macam Ant-Man ni menarik sikit daripada apa tu, cerita-cerita lain, Captain America ke Avengers ke. And surprisingly rupanya Ant-Man ni satu universe dengan The Avengers. Aku terkejut aku pasal kau kena tengok. Aku tak boleh cerita pula sekarang pasal nanti spoiler. Tapi ada satu cara yang director buat supaya memang betul-betul kita nampak macam, oh rupanya diorang ni satu universe dengan Avenger. Aku masa tu tengok dengan awak aku, pasal dia tak faham tau. Masa dia cakap, eh kalau ada masalah sini, kenapa tak telefon Avenger je? Dia ingat dia buat lawak pasal Avenger, tapi sebenarnya bukan. Diorang memang cakap, ambil angkat telefon, ada hotline telefon diorang, telefon Avenger, diorang boleh tolong dengan masalah ni. Dan aku kena terangkan dengan dia lah apa ni universe, apa bukan apa ni universe, maksudnya apa ni hero-hero universe yang dia cakap satu universe lah, tak sama universe lah. Banyak juga aku kena terangkan kat dia. But it's cool. Ada satu lagi karakter tambah lagi dalam dunia universe Avenger ni. And aku tak tahu aku nak cerita ke tak, tapi kalau korang nak tengok cerita tu, aku tak tahu pasal video ni upload minggu depan, so ada lagi kot dalam wayang. Kalau korang nak tengok movie ni, kau kena tunggu lepas apa tu, lepas video dia habis. Macam biasalah apa tu, Marvel cerita dia habis movie dia mesti ada macam bukan sneak peek nak cakap apa,
aku panggil Easter egg lah, Easter egg yang diorang letak. Tapi dalam dalam Ant-Man ni dia ada dua Easter egg. Satu masa movie tu habis, apa tu, credit first habis, credit main character. Kedua masa credit kesemuanya habis, dalam 15 minit kau kena tunggu credit tu naik. Nanti ada second Easter egg yang diorang kasih. Best juga lah. Yang diorang lagi nak menunjukkan bahawa Ant-Man ni memang betul-betul ada dalam universe. Okay, good. Ant-Man ni dalam universe Avengers, so quite cool lah. Aku mesti bincang dengan aku macam mana lagi yang buat dua true dua Easter egg ni. Dia cakap banyak dalam tak, movie apa yang dia cakap tu? Apa movie yang dia cakap tu? Aku lupa. God damn it. Captain America yang pertama, dia ada dua Easter egg juga. So quite fun juga. Aku sebenarnya tak apa-apa pindah sangat Marvel pasal Marvel punya movie, pasal macam aku cakap dia, jalan cerita dia klise. You know what's going to happen, you know who's the bad guy, everything kau dah tahu dah. Pasal macam aku cakap, cara macam aku tengok movie tu dah, the first people yang dia macam, oh this is the main character, itulah yang orang jahat. Aku rasa bosan. Tapi cerita ni menarik sikit aku. Dan masa tu aku dengar podcast, sebenarnya Ant-Man ni karakter lama katanya lah. Tapi aku tak tahu, aku macam tak jumpa pula dia punya komik. Komik-komik Ant-Man ni lama. And masa aku tengok kat wayang tu, dia ada keluarkan trailer untuk Fantastic Four. Lain sikit. That's all I can say. Dia macam reboot dan dia macam origin story lah. Yeah, dia macam origin story. So aku tak tahu aku nak tengok ke tak, pasal Fantastic Four dah banyak dah movie. Astaga, aku dah ada 3 movie yang dia keluarkan ni on top of my head, so aku tak tahu dia betul tak betul. Dia ada 3 movie dan aku rasa dia orang dah buat apa tu, apa namanya, origin movie. Astaga, aku lah, I could be wrong. Well, aku rasa tu je lah aku nak cuba buat video pendek pasal korang request aku. Oh, fuck. Ah, god damn it. Oh no, aku tertutup. Well, never mind then. This is the first. Well, tak apalah, macam mana pun kita nak buat progress sikit kat around the world. Biar aku cuba edit scene sikit. No, yang ni tengah sikit. Okay, so kita abaikan apa yang jadi. Aku pun nak tutup episod. Alah, korang pun bukan tengok video sampai akhir pun. So, aku dah ambil progress sikit. Aku dah ambil sikit banyak ni. Dah banyak progress aku ambil di achievement 250k. Dan habis je 250k, aku nak terus pergi ke 1 million terus. Aku nak cuba cari macam mana untuk dapatkan shortest run ever. Pasal stress aku nak dapat sangat benda tu. Day night aku rasa aku tak boleh bawa, aku tak boleh buat, aku kena practice sampai aku good at this game. 3k pun aku rasa nanti lah aku buat. Reach the lab ni aku kena, dia sama dengan day and night. So nanti kalau aku reach the lab, aku akan dapat 2 achievement serentak. So itu nanti kita boleh buat lah. So macam mana pun, aku nak berlalu, aku nak cuba record benda lain dulu. Korang boleh tengok video lain, contoh dia macam game Terraria yang aku nak buat nanti dengan member aku. So yeah, that's all. See you guys in the next episode. Assalamualaikum. Luka apa tu? Hasil kerja aku dengan Bawan kan habis. Habis kau tu. Boleh, aku boleh belah tak? Aku tak nak tengok karakter kau. Wan, tolong Wan. Tolong Wan jadi noob Wan. Tolong Wan. Aku menyampah tengok kau ni. Macam mana nak regenerate? Oh, Bapik terkejut. Oh, dia terkejut aku.